Pemirsa, Anda kali ini kami ajak melihat keindahan eksotiknya wisata puncak B29 di Lumajang. Memiliki ketinggian 2.900 meter di atas permukaan laut, wisata ini menyuguhkan panorama Gunung Semeru dan Gunung Bromo. Bahkan saat pagi hari dengan diiringi indahnya matahari terbit, Bukit B29 dikelilingi hamparan awan yang menakjubkan. Bahkan karena keindahannya, wisata setempat dijuluki negeri di atas awan. Memiliki ketinggian 2.900 meter di atas permukaan laut, wisata puncak B29 di Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Lumajang, menyuguhkan dua sisi panorama, Gunung Semeru dan Gunung Bromo. Di balik sejuknya udara dingin, di puncak bukit B29, Anda akan merasakan sensasi berada di atas kerajaan awan. Hal tersebut bisa Anda rasakan saat pagi hari. Dengan diiringi keindahan matahari terbit, puncak bukit B29 akan ditutupi hamparan awan pada setiap sudutnya. Tak ayal, wisata ini dijuluki negeri di atas awan. Berada di tempat ini, Anda akan merasakan sensasi luar biasa yang tak terbayangkan. Letihnya pendakian, serta melawan udara dingin pegunungan, semua akan terbayar dengan suguhan alam yang pesona. Rasanya melihat sunrise di B29 ini? Luar biasa ya, kita hari ini ada di B29, Desa Argosari, Kecamatan Senduro. Pagi ini cuacanya sangat cerah dan suasana di B29 sangat luar biasa pemandangannya ya. Ini pemandangan yang sungguh sangat eksotik. Kita berada di atas awan ya, istilah yang sudah populer. Kita hari ini banyak sih pengunjung, banyak dari luar kota, mungkin juga pengunjung-pengunjung wisatawan dari luar kota yang hadir pagi hari ini, dan banyak yang bermalam juga camping di sini, menikmati suasana yang cukup dingin hawanya, pemandangannya sangat indah. Ya, B29, bukit di atas ketinggian 2.900 meter di atas permukaan laut, ini adalah sebuah puncak tertinggi yang ada di Desa Argosari, yang di puncak ini kita bisa menikmati sunrise dan sunset. Jadi wisatawan selain menikmati view bentang alam pegunungan, ini juga ada view point B29 yang masyarakat atau wisatawan bisa menikmati matahari terbit maupun matahari tenggelam. Ada camping ground yang di hamparan yang cukup luas dan ini bisa dinikmati oleh para penikmat wisata alam. Bagaimana pemirsa, Anda ingin berkunjung ke negeri di atas awan B29? Melihat indahnya alam yang menakjubkan. Untuk menuju ke tempat ini, Anda disarankan tidak membawa motor metik ya, karena medannya cukup menantang. Sementara itu, pengelola setempat juga telah menyediakan ojek guna mengantarkan Anda ke lokasi puncak atau crest area 2. Dari Lumajang, Yongki Nugroho melaporkan.